Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera baik kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali dari kelompok 1. Dan saya di sini berdiri selaku moderator ingin memaparkan apa itu objek studi geografi. Baik, perkenalkan, nama saya Nihla Arupi Ceng. Saya akan menjelaskan pengertian objek studi geografi. Objek studi geografi adalah geosfer yang meliputi letak dan gejala atau fenomena yang terjadi. Sebuah fenomena yang ditinjau dari sudut pandang geografi selalu diintegrasikan dengan ilmu-ilmu lainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim. Objek formal geografi adalah cara pandang dan berpikir terhadap fenomena objek material geografi di permukaan bumi yang meliputi fenomena fisik dan fenomena sosial dengan cara pandang dari segi keruangan, lingkungan, dan kompleks wilayah. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Akif Fasuleman dari kelas 11-1 dan dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis objek studi geografi. Yang pertama ada litosfer, yaitu lapisan kulit bumi. Yang kedua, hidrosfer, yaitu lapisan air. Yang ketiga, ada atmosfer, yaitu lapisan udara. Yang keempat, ada biosfer, yaitu lapisan hewan dan tumbuhan. Yang terakhir, yaitu antrosfer, lapisan manusia. Perkenalkan, nama saya Ima. Di sini saya ingin membawakan contoh-contoh objek studi geografi. Yang pertama ada batuan, tanah, gempa bumi, iklim, udara, flora, dan fauna. Perkenalkan, nama saya Nindi Tadi Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan manfaat objek studi geografi. Jadi, manfaat objek studi geografi adalah selain mengasah pikiran, juga dapat mengetahui karakteristik ruang di bumi atau wilayah. Dari kelompok 1 ingin menjelaskan manfaat studi geografi. Mengetahui karakteristik setiap ruang di bumi, wilayah, dan karakteristik lingkungan sekitar bisa melihat interaksi antara manusia dan sekitarnya dalam turun lingkungan. Perkenalkan, nama saya Nirwana Karim dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan salah satu objek formal geografi. Jadi, salah satu objek formal geografi yaitu pengkajian mengenai fenomena kemiskinan di suatu wilayah. Yeah, yeah, Bobby Valentino.